Ya, kita akan keluarga besar di Surabaya akan menyambut kehadiran Pak Presiden dengan selawat ya, dan kemudian juga kita akan paparkan selayang pada tentang gedung ini dari awal, dan kemudian nanti wali kota akan memberikan sambutan juga ketua umum PBNU jadi yang terdekat akan memberikan pengarahan. Dan harapannya kalau kegiatan ini, jadi kita berharap ini kan menjelang satu abad Nahdlatul Ulama, kita berharap nilai-nilai awal berdirinya itu direkonstruksi, direaktualisasi di dalam kehidupan zaman ini. Di KNU berasal dari Surabaya dan nilai-nilai itu tumbuh di sini, nilai-nilai wajahnya, kemudian komitmennya terhadap eksistensi negara kesatuan, kemudian semangat patriotismenya, ya, itu mudah-mudahan nanti bisa diwariskan kepada pengurus atau komitmen itu dimanapun ke depan. Ini kan mau menjelaskan komitmen kebangsaan kita, dan seperti pada awalnya adalah ini berulang dalam hidup kita menghadapi sebuah tantangan ideologi yang radikal, ideologi yang intoleran, dan kita harus tetap dalam posisi awal berencana mengembangkan Islam yang ramah dan mengarah bagaimana diamanatkan dalam ajaran ulama-ulama pesantren. NU yang lahir di Surabaya ini mengembangkan satu pandangan keagamaan yang moderat dan juga menanamkan komitmen kebangsaan yang kuat di tengah-tengah masyarakat, sehingga dalam konteks hari ini kita berharap generasi milenial ini mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah perjuangan tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh bangsa di era awal untuk kita reaktualisasi di dalam kehidupan zaman ini. Tentu tantangannya berbeda, tapi semua akan berjalan dengan baik jika komitmen kebangsaan itu tetap kuat dan kemudian cara pandang keagamaannya tetap moderat, sehingga Indonesia tetap sejuk, Indonesia tetap terbangun dalam keragaman yang tetap kompak membangun satu kebersamaan untuk kemaslahatan bersama. Saya kira itu semangat yang ingin kita kita gelorakan di dalam menyambut satu abad Nahdlatul Ulama. Menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama, merawat jagat beragam. Sekali lagi, rumah pertama Nahdlatul Ulama. Ahlan wa sahlan wa alaikum, kami sampaikan kepada segenap para tamu undangan, para kiai, para masyayikh di gedung of Bestur Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Dalam rangka tepat tilas 99 tahun